kejayaan buat tahun ini adalah kejayaan yang paling bermakna, kerana mungkin kejayaan ini tidak akan boleh diulangi lagi. Rekod yang bersih dalam domestik punya pertandingan, 35 perlawanan, tidak kalah satu pun, unbeaten dalam setiap pertandingan domestik, adalah pencapaian yang saya pun tidak pernah jangka ataupun tidak pernah impikan. Jadi itu adalah satu pencapaian yang sangat saya bersyukur. Bukan itu saja, 9 tahun berturut-turut dalam liga, triple hat-trick, unbeaten. And buat masa yang sama, apa yang lebih bermakna adalah kami punya pasukan, kami menang setiap pertandingan daripada pasukan bawah 12 hinggalah kepada pasukan yang pertama. Bagi saya sebagai klub, tahun ini adalah tahun yang paling hebat, yang paling bermakna buat saya dalam kejayaan yang kami dapat mencapai tahun ini. Bagi saya, kita tidak boleh berada dalam keadaan yang selesa ataupun yang statik. The idea is to progress and keep on improving. Jadi klub, saya telah membuat keputusan dan juga berbincang dengan semua yang berada dalam klub. Kita call it 2023 will be a year of a transition period di JDT, di mana akan ada perubahan pemain-pemain, akan ada perubahan dalam struktur latihan, modul latihan, teknologi, dan juga kita punya dalam segi makanan, segala-galanya. Perubahan ini telah dibincangkan selama 2 tahun yang lepas, tetapi perlu diadakan secepat mungkin. Bagi saya, tahun depan adalah tahun yang paling sesuai, kerana kita tidak boleh tunggu begitu lama lagi. So the idea is to improve in every single aspect. Itu adalah perancangan JDT untuk 2023. Itu pasallah kami akan loankan beberapa pemain juga. Kami akan naikkan beberapa pemain yang muda yang ada potential to be in the first team, macam Feroz, Arif Aiman, Daryl Syam, dan ada lagi dua pemain daripada JDT2. Dan kami tidak banyak melabur untuk membeli mana-mana pemain tempatan, kerana kami ingin fokus on kita punya players yang we develop untuk tahun hadapan. Dan ada, kalau kita ada beli pemain pun, kita akan beli pemain foreign yang sudah 80% dalam perbincangan dan akan berlaku tidak lama lagi. Untuk kita punya Spanish player yang berada di left back, beliau akan ada Asian passport, ASEAN passport. Jadi ini adalah kami punya idea untuk rotatekan pemain-pemain foreign juga, bukan saja pemain-pemain lokal untuk tahun 2023. Kami juga akan ada lagi seorang yang masa saya katakan tadi, Brazilian striker, yang akan membantu apabila coach nak buat perubahan dalam segi formation. Jadi supaya kami boleh ada pemain-pemain yang hebat, jikalau kami perlu memberi rest kepada Fernando Forestieri ataupun Bergson, jadi kita boleh rotate dengan pemain-pemain yang berkualiti buat masa yang sama. Kejayaan JDT adalah lebih daripada kestabilan dalam klub, dalam segi financial ataupun segi structure yang ada. Jadi kestabilan ini yang memberikan kami kelebihan untuk menjaga performance the first team dan juga performance of all the other teams untuk berada dalam keadaan yang lebih consistent. Jadi kalau kami lihat, kejayaan JDT ini bukan saja daripada investment yang kami lakukan, tetapi macam mana kami mengawal situasi-situasi yang ada dalam klub. Kerana mana-mana klub dalam dunia akan ada situasi membangun ataupun terjatuh, ataupun ada situasi-situasi atau masalah-masalah in between. Di JDT ini, kami memberi banyak tumpuan untuk mengatasi masalah-masalah itu, dan the idea is to improve in the end of the day. Perubahan yang akan berlaku, akan ada beberapa pemain senior yang akan diloankan, beberapa pemain senior juga akan ditetapkan dalam klub demi kestabilan bilik persalinan. So these are the players yang ada influence.
And saya rasa mereka ada great leadership quality sebagai ketua supaya boleh jaga pemain-pemain muda kami. At the same time, perubahan yang akan diadakan juga akan loankan beberapa, macam yang saya katakan tadi, loankan beberapa pemain. Kami akan sign satu pemain lokal. Jadi perubahan yang akan dilakukan oleh Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim untuk tahun 2023 ialah kami akan naikkan beberapa pemain daripada pasukan junior, iaitu pasukan JDT2, ke pasukan senior. Ada dalam 3-4 pemain. Buat masa yang sama, kami tidak akan sign mana-mana ramai sangat local player. Kami akan sign satu local player. Lagi satu perubahan adalah kami akan sign seorang center attacking midfielder untuk backup Leandro Velasquez daripada Spain. Kami juga akan sign a foreign left back daripada Spain juga yang boleh bermain di beberapa posisi, left wing, right wing ataupun left back. Dan buat masa yang sama, kami akan sign lagi seorang pemain, iaitu penyerang daripada Brazil. Pemain ini semua sudah 80% confirm, tetapi saya hanya boleh share dengan penyokong siapa pemain tersebut apabila dah 100% confirm. Hector pula, kita punya jurulatih, akan dinaikkan kepada technical director, di mana Alistair Edward akan jadi CEO of the club, dan kami akan ada jurulatih baru. Dan saya personally admire jurulatih baru ini kerana saya kenal dia dah beberapa tahun dan kami dalam komunikasi untuk beberapa tahun. Beliau sekarang berada di pasukan Under-23 Argentina bersama Javier Mascherano dan juga telah di-offer untuk pergi ke River Plate, telah di-offer juga untuk pergi ke dengan Barcelona punya youth team. Tetapi saya somehow dapat convince beliau untuk bersama-sama dengan saya untuk teruskan orang kata the development dan juga projek bola sepak Johor Darul Takzim, iaitu adalah Esteban Solari, adik kepada Santiago Solari yang berada di Real Madrid. So dia akan ambil alih sebagai ketua jurulatih of Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim, pasukan utama, dan Hector Bidolio akan berada sebagai technical director dan Alistair Edward akan jadi CEO. Jadi itu adalah perubahan-perubahan yang akan kami lakukan pada 2023. Dan kami lagi satu update berkenaan dengan pusat latihan. Pusat latihan kami akan delaykan untuk satu tahun kerana dengan transition period ini kami memerlukan untuk menggunakan dana, untuk menggunakan wang kepada tempat-tempat yang betul, di mana yang kami boleh improvekan lagi. Kerana sekarang ni bagi pandangan saya, improvement bukan lagi kami untuk nilaikan domestically sahaja, tetapi untuk berapa jauh kami boleh pergi dalam pertandingan ACL. Jadi itu adalah keutamaan Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim untuk 2023, untuk kami menilai berapa jauh kami boleh pergi dalam pertandingan ACL. Dan buat masa yang sama, kami akan tumpukan juga dalam Liga dan juga Piala FA. Tetapi untuk pertandingan Piala Malaysia, kami akan menggunakan kebanyakan kami punya youth players, di mana kami akan rotatekan dengan beberapa senior players. Tetapi target tersebut adalah to see how far we can go in the Asian Champions League dan juga berapa jauh dan juga untuk Liga and FA Cup. Dan Malaysia Cup mostly will be kita punya junior players akan mix dengan senior players untuk pertandingan tersebut. Well, kami perlu ada jurulatih yang ada karisma, muda, yang boleh demand respect. Dia bermain di Europe, dia bermain di South America, dia main dalam pertandingan Champions League, European Champions League. Dia ada pencapaian. He was a good player. Tetapi juga yang apa yang saya kagum dengan beliau adalah his man management skills dan juga untuk demand the players to perform oleh kerana his qualification. Dengan apa yang dia qualified to do, pengalaman yang ada, kerana beliau juga berada di dalam
Argentine Football Association membantu Javier Mascherano di pasukan youth team mereka. Mereka telah menang pertandingan untuk 2020 dan 2022 baru-baru ini di South America. Jadi ini adalah improvement in the Argentine football structure dan saya rasa beliau adalah orang yang sesuai untuk membawa klub bola sepak Johor Darul Takzim in terms of kita punya transition period dan juga projek baru kami. Mengapa kami perlu membuat perubahan tersebut? Perubahan ini telah dirancangkan selama 2 tahun yang lepas. Kerana apa yang saya nampak yang berada dalam klub, walaupun dengan kejayaan-kejayaan yang ada, kami tidak boleh lagi menilai kejayaan JDT berdasarkan dengan pencapaian dalam domestik punya pertandingan. Kami kena mula lihat lebih serius lagi dalam kita punya Asian Champions League performance, di mana kami berjaya lepas group stage tetapi kami kalah teruk dengan Urawa Reds, which is the champion of this year. Dan kami banyak belajar, tetapi the idea is to improve dan perlu kami nilai dalam pertandingan ACL, bukan saja dalam domestic tournament. Ini telah dirancangkan begitu lama dan kalau kita tengok pasukan Johor Darul Takzim tak ada banyak perubahan yang kami lakukan dalam masa tempoh 3 tahun. Jadi ini adalah tahun yang terbaik untuk improvekan lagi klub punya performance dalam setiap aspek. Jadi itu pasallah saya rasa tahun 2023 adalah tahun yang paling sesuai sekali untuk kami mengambil tindakan-tindakan tersebut. Our future plans basically adalah untuk improve dalam segi commercial value, infrastructure, technology yang ada dalam klub dan juga transition of pemain-pemain yang lebih sesuai untuk beraksi dalam klub bola sepak Johor Darul Takzim dalam segi tactical dan juga coach and kita punya technical team. Terima kasih.